Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Nur Gemputra dan saya akan mempraktekkan cara bertayamum sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pertama adalah apakah itu tayamum? Tayamum dilakukan ketika kita tidak mendapatkan air ketika kita sedang bepergian jauh atau ketika kita sedang sakit dan tidak bisa menggunakan air. Lalu bagaimana cara mempraktekannya? Yang pertama, kita memerlukan tempat yang berdebu atau bisa juga tanah. Lalu kita tepukan tangan kita ke tanah atau tempat yang berdebu tersebut satu kali seperti ini. Lalu setelah itu kita mengusap, maksudnya meniup kedua tangannya tersebut. Lalu kita usapkan ke muka satu kali. Lalu kita usapkan ke tangan, ke telapak tangan. Dan sudah selesai. Mohon maaf jika video terlalu singkat. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.